Kami ingin membawakan satu acara untuk Hari Ibu, dan kami ingin mengetahui juga bagaimana kesan-kesan mereka terhadap ibu mereka, bagaimana pendapat mereka terhadap ibu mereka selama mereka dibesarkan oleh sang ibu. Menurut adik Lori, berikan penjelasannya. Bagi saya, seorang ibu itu adalah wanita yang paling baik. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Baik bibi, nenek, tapi baik saya seorang ibu adalah seorang sosok yang... Terus, ya. Apakah adik Lori pernah dipukul oleh sang ibu? Pukulan itu saya dapatkan setiap hari. Bila saya bandel. Kalau saya baik, itu tidak akan diberikan. Ibu. Nani ketawa. Gitu deh. Jadi tanggapan Lori saat ini terhadap ibu di hari ibu ini apa? Ibu itu tetap seperti ibu, dan ibu itu tidak akan berubah. 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 Itu tidak mungkin berwajah bencang. Ibu itu selalu memasakkan makanan pada aku pada waktu pagi hari, mengusah aku pada waktu aku sakit. Kasian banget loh. Kalau saya, bagaimana saudara Ardi? Ibu itu bagaimana menurut Anda? Seorang ibu itu peranannya dalam rumah tangga seberapa besarkah? Jawab dong. Ya, ibu itu adalah satu penolong yang baik. Dapat menyokong saya, memberikan semangat kepada saya, memberi motivasi, menolong everything in my life. Sosok ibu itu kepada ayah dan anak-anaknya bagaimana? Ya, itu tergantung masing-masing orang. Bagi saya itu adalah suatu kebaikan saja, biasa-biasa saja. Jadi menurut Anda ibu itu biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial gitu? Wah, kabar lu pertanyaannya. Pertanyaan lu banyak nyolot. Sorry, saudara-saudara entertainment, sampai di sini di gosip.